Yang sayang, aku mau ngeluh ke kamu, boleh gak? Ya, aku mau ngeluh ke kamu. Aku tuh capek banget. Tugas aku tuh banyak banget, yang capek banget dikejar-kejar deadline. Ya, rasanya pokoknya capek banget. Iya, nggak cuma fisik aja yang capek, pikiran aku juga capek banget. Serius, kamu mau bantuin? Boleh banget. Tapi kan kamu sendiri juga kerja. Emangnya kamu gak capean? Kita aja jarang ketemu. Emang kamu bisa? Iyalah. Aku aja seminggu libur satu kali, ya kan? Waktu libur aja habis untuk ngerjain tugas. Belum lagi kalau direvisi. Rasanya ya ampun. Pengen cepet-cepet liburan. Capek banget, yang ternyata kuliah itu gak seenak kelihatannya ya. Ternyata capek banget. Iya, pengen cepet-cepet libur. Tugasnya banyak banget sih. Apa? Serius, besok bisa jemput aku? Nah, gini nih yang bikin lebih semangat. Emang kamu besok libur kerja? Ih, serius? Ih, makasih. Kamu tuh emang bikin mood aku naik. Ya, cuma kamu penyembuh aku. Boleh. Besok tuh aku pulangnya sekitar jam 2-an. Cuma 2 matkul sih. Biasanya kan 3 matkul. Ini cuma 2, soalnya dosen yang satunya sedang ada urusan gitu. Iya, makanya. Bang, kamu mau ngajak aku kemana? Terserah sih, aku diajak kemana aja mau. Yang penting sama kamu. Iya, serius, aku mau diajak kemana aja. Emang kamu mau ngajak aku kemana? Kemana? Tempat karaoke? Ngapain? Kan aku nggak bisa nyanyi, suara aku nggak enak. Ngapain ke tempat karaoke? Aku juga belum pernah main ke tempat karaoke. Cara buat lepasin semua beban pikiran emang kayak gitu. Emang
kamu biasanya ke tempat karaoke gitu kalau lagi stres? Baru pertama kali mencoba ke situ. Enggak sih, aku nggak terlalu minat. Ngapain juga ke sana? Kan biasanya kalau di tempat-tempat, iya, biasanya kan terkenal kayak gimana gitu kalau datang ke tempat karaoke. Ya emang sih nggak semua bakalan kayak gitu, tapi kan aneh aja. Takut juga kalau ntar ada penggerbekan, biasanya kan ada penggerbekan sama Satpol PP. Iya, temenku ada yang pernah kegerebek. Dia lagi itu di tempat karaoke sama om-om. Malah aku curhat ke kamu. Sorry, sorry. Ya sih, emang ada banyak kok mahasiswa yang kayak gitu. Kadang aku juga diajak temenku, tapi akunya nggak mau. Ngapain juga aku ke tempat gitu, kan aku udah ada kamu, udah ada pacar. Makanya enggak, aku nggak bakalan ke situ. Ini aja kamu yang ngajak malan. Oh, berarti kalau sama kamu boleh gitu. Ya, kalau gitu berlaku sebaliknya juga dong. Kamu juga jangan ke situ tanpa aku ya. Sepakat? Oke lah. Tapi aku nggak begitu berminat sih. Gimana kalau itu kita main ke bukit? Soalnya kan bukit tenang gitu di perbukitan kan. Jadi hawanya lebih enak itu. Buat refreshing. Iya. Gimana, bisa nggak? Oh iya ya, kamu kan liburnya cuma sehari, jadi nggak bisa ngakam ya. Aduh, sayang banget, padahal aku tuh pengen banget ngecamp. Ya terus jadinya kemana nih? Ke pantai. Oh, boleh juga. Oke. Iya. Boleh, aku mau kok. Pantai juga enak. Aku juga banyak banget yang pengen aku ceritain ke kamu. Soalnya aku tuh kalau nggak cerita ke orang itu rasanya gimana gitu, kayak rasa sendiri gitu. Kamu nggak apa-apa kan aku ceritain banyak tentang masalahku gitu, kamu nggak bosen kan? Terima kasih sayang. Iya, pokoknya akhir-akhir ini tuh aku sedang gak baik-baik aja, sedang pokoknya down banget lah. Iya dong. Ini ya harus tetap kuat, gimana lagi. Btw, makasih loh kamu tuh selalu nguatin aku.
Ya ini aku juga lagi agak gak enak badan. Gak apa-apa, gak usah nengokin. Besok juga ketemu, gak parah-parah banget tuh. Cuma flu biasa. Apa sih? Oh, kan di kiss. Yaudah, sini-sini aku kasih kiss. Sebelah mana nih? Ya, kanan ya, pipi kanan. Merem dulu, merem. Rasain ya. Berasa gak? Aneh-aneh aja kamu, orang gak beneran juga kok berasa sampai situ. Lagi, yang kiri. Oke. Gantian dong, gantian, aku juga mau. Ya udah, habis ini pasti bisa tidur nyenyak lah. Soalnya habis ngobrol sama kamu. Aku mau. Ya mau dikis, gantian dong. Beneran. Emang sekarang ya gak bisa lah. Jauh juga. Sekarang bisanya cuma kiss online. Kalau ketemu baru bisa. Iya apaan jadi gak sabar. Awas aja kalau brutal besok. Jangan brutal-brutal kalau ketemu. Ya boleh, boleh, boleh sih. Tapi jangan brutal-brutal ya. Takut. Takut. Pokoknya jangan brutal-brutal. Udah, aku sekarang udah mulai ngantuk nih. Mau bubuk. Udah malam juga nih. Besok harus bangun pagi-pagi, berangkat ngampus, aduh capek banget. Kiss dulu dong biar bisa tidur nyenyak. Ya, kening dulu. Pipi kanan, pipi kiri. Satu lagi tambah, kiss hidung. Kasih sayang. Ya udah aku mau bobo dulu. Kamu juga bobo ya. Jangan tidur. Jangan begadang terus. Jangan kemalaman tidurnya. Udah ayo bobo yuk. Good night sayang. Sampai jumpa besok ya. Aku tunggu loh. Good night. Dadah.